Hai SWJ. Hai. Selamat datang kembali tu. Selamat. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Antara dalam SYJ punya kumpulan ni kan, siapa paling bising eh? Bising. Anya. Syuk. Anya. Ha? Siapa Anya. Ni? Syuk paling bising. Syuk paling bising. Ah, dah lawan dah Syuk paling bising. Dua lawan satu. Siapa pula paling pandai? Syuk. Syuk juga. Kenapa Syuk paling pandai? Tak tahu, saya suka mengaku diri sendiri. Kita orang bagi dia lah. Dia bagi dia semua. Untuk baju dia pakai kot, orang pakai lain. Siapa paling romantik? Anya. Yasin. Kenapa Yasin paling romantik? Tengok dia cakap. Yasin biasa berbincang bawa bini. Cuba lakon sikit romantik Yasin. Dia tak boleh, dia nak ada bini dia. Kau nak try dia. Tak nak lah. Malu. Tak payah balik romantik je. Pusat. Dia selalu ayat kami. Saya selalu ayat dia orang untuk asal latihan. Boleh tak ceritakan satu peristiwa yang korang pernah tipu kat orang? Kau selalu tipu aku kan? Kau mengaku kan? Baru je tadi. Sebenarnya tiap-tiap minggu kami tipu. Benda scan yang kami buat tu tak real. Itulah penipuan kami tiap-tiap minggu. Alah tu klise sangat. Tapi ni kehidupan pula. Dalam kehidupan. Dia ni selalu tipu girlfriend. Dia pernah nak try saya belakang girlfriend dia. Itu pun dah penipuan. Itu pun dah penipu dah. Yasin? Saya pernah menipu diri saya. Kenapa? Tipu apa? Tak semayang lah. Dia tipu diri sini. Masa grup ni. Kau tipu apa? Wah, ni tu kan tak nak masuk grup ni? Tak. Apa hal? Apa perbezaan yang unik yang membuatkan semua orang patut undi SYJ? SYJ ada perempuan. Ya. Yeah. Yeah. Kalau orang kahwin dua, perempuan tapi Lian kahwin dua. Poligami dalam grup ni, ini undi SYJ. ML20 terus je bagi. Bagi terus. ML20 jarak SYJ hantar ke 3277 untuk pastikan kami ke peringkat akhir dan kami akan berikan persembahan yang menghiburkan anda. Yes. Thank you SYJ. Bye. Bye. Thank you.